Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Masih semangat ya mengikuti tutorial daring. Saat ini saudara sudah bisa pelajari sesi ketiga. Pahami materi pada buku materi pokok MKWU 4108 dan diskusikanlah dengan baik topik-topik yang tersedia pada forum diskusi dan kerjakanlah pula tugas ke-1 pada pertemuan ini. Selain materi pada buku materi pokok, saudara juga dibantu dengan materi pendukung atau materi pengayaan dalam bentuk link dan OER. Silakan pelajari tautan, file dan link yang telah disediakan sehingga Anda mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, tes formatif dibuat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami materi dalam inisiasi kali ini. Setelah mempelajari pada materi sesi ketiga ini, Anda diharapkan dapat menangkap informasi dari teks ilmiah. Secara khusus, Anda diharapkan dapat yang pertama, membedakan membaca intensif dan ekstensif. Kedua, mengimplementasikan membaca intensif. Dan yang ketiga, mengimplementasikan membaca ekstensif. Pada sesi 3, Anda dikenalkan tentang informasi dari teks ilmiah yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk dapat membedakan membaca intensif dan ekstensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.1 sampai dengan 3.14. Pada kegiatan kedua, mahasiswa diajak untuk mengimplementasikan membaca intensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.19 sampai dengan 3.51. Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengimplementasikan membaca intensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.56 sampai dengan 3.74. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.